Anak muda tuku paling nyos di Sungai Bambu. Bambang, saya udah ada di sini nih. Nah, saya mau cobain nasi uduk Ibu Atun di sini. Ikutin terus. Ada 10 literan. Lebih ya. Oke, satu lagi yang mana, Bu? Oh, boleh ini aja ini. Nah, ini. Itu biasa buka jam berapa? 12 liter. Sehari 12 liter. Oh, luar biasa. Kalau itu bukanya jam berapa? Jam 6. Jam 6 udah buka. Jam 6 udah buka. Biasa tuh kelar-kelar nih rapi-rapi. Ya, jam berapa? Jam 9, jam 10. Jadi cepet juga ya. Ini ada sayur kacang. Baik, sayur kacangnya bawa tiga. Cukup lumayan banyak menunya di sini. Ada ayam goreng. Ayam goreng ya. Ada ini ayam juga di sini. Oh, bukan tahu ya. Makanan muda tuku paling nyos di Sungai Bambu. Ada kentang, dicabein, terus ada ayam serundeng. Nah, biasa nasi uduk ada nasi kuning, terusnya ada bihun. Tadi ada orek kering di sini. Nah, ini ada orek keringnya, udah kecampur sama kacang panjang. Nah, saya akan cobain nasi uduk yang requestnya Mas Bambang. Tadi sama kacang panjangnya. Enak sayur kacang panjangnya. Pesan kentang goreng. Benar kata Mas Bambang, nasi uduknya enak gitu ya. Dengan
dengan menu yang banyak juga. Ini ada ayam serundeng. Untuk Mbak Yurita, kita udah datang tadi ke Gunung ke Jati Satu. Tapi nasi uduk di sana tuh lagi libur karena orangnya lagi pergi ke Cirebon. Nanti mungkin hari Senin kita lihat lagi, oke? Okay? Nah, untuk teman-teman yang mau rekomendasi nasi uduk di mana yang enak, boleh komen di bawah ya. Dan kita masih mengeksplor makanan yang ada di daerah khususnya Tanjung Priok. Komen aja, nanti kita akan datang ke sana. Ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau sarapan, silakan datang ke Nasi Uduk Ibu Atun. Ya. Di sini nih. Di sini tempatnya. Oke. Okay. Makanan budaya Atunku paling nyos di Sungai Bambu.